Panoramik, kita kembali ke setelan pabrik. Kita pulangnya bakal ke Gebel. Halo teman-teman, selamat malam. Sekarang pukul 20.40, saya ada di depan stasiun Surabaya Gubeng. Tepatnya Gubeng Lama tuh, dekat RSDKT, artinya rumah sakit dekat Gubeng. Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke ujung timur Pulau Jawa. Taulah kemana itu, Banyuwangi. Naik apa? Ikutin aja. Transisi dong. Halo Bang, gimana Bang? Komentarnya selanjutnya kita mau kemana nih? Rencana ke Petapa. Menyeberang kembali hingga ke Labuan Bajo. Waduh, bismillah, semoga lancar ya Bang. Lancar. Ini barang dia, ini barang saya nih. Bagi kalian yang jalurnya kita lewatin, komen ya. Kita cetak dikit ya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya udah boarding. Aduh, kayaknya keretanya juga lumayan rame. Nanti di dalam juga nggak terlalu banyak yang record ya, karena malam, perjalanan malam tetap sendiri ya, nggak ada yang bisa dilihat. Jadi enak kondisional aja. Oke, teman-teman, pukul 22.15 kita masih di stasiun Surabaya Gubeng, kurang lebih 16 menit lagi. Gimana Bang? Semangat? Oke, udah Down Syndrome. Kita ntar mungkin tidur kali ya, karena emang lelah banget sih, apalagi saya. Oke. Oke teman-teman, pukul 22.31 kita udah dimulai masuk ke peron. Di kita ekonomi 3. Mas, ekonomi 3 sebelah mana? Ekonomi 3-nya sih di mana? Di sini. Makasih ya, Mas. Ekonomi 3 di sini. Yang ekonomi 1 2 depan. Teman saya pertama kali ke Daup 9. Gimana? Mending naik bis. Ini kalau tadi kan yang panorama gini, kita di bisa ke Lombok ya. Wak. Tapi enggak apa-apa lah, pengalaman tuh wajib dicari. Usia muda tuh enggak datang dua kali. Oke. Ini lu penumpangnya, sisanya kayaknya penumpang Wijaya Kusuma nih. Karena untuk ke Banyuwangi pemberangkatan malam tuh ada Belambangan dari Semarang sama Wijaya Kusuma dari Cilacap. Dah itu aja sih. Oh.
Naik ya teman-teman, ini menggunakan K3 Kemenhub Kece Kurai. Akhirnya, ya Allah, ini kursi saya nih. Kursi saya yang ini. Sip. Oke teman-teman, pukul 22.44 berangkat stasiun Surabaya Gubeng. Iya, gimana? Seneng gak di tarik lock fintech? Oke, mungkin tidur aja kali ya. Tidur aja. Oke, ngaduk. Sip, kita berangkat. Bismillah. Banyuwangi. Review aja ya. Untuk K3 12 ini konfigurasinya 22 ya. Kayak Cikurai. Yang enak nih mejanya gede deh. Jadi buat barang tuh pas. Kita dapat meja hand grip. Legroomnya lumayan, kalau depannya nggak ada teman lagi, supaya nggak duduk pol. AC-nya dingin pol. Nah, itu aja deh. Saya ngantuk, mau tidur. Oke, teman-teman, pukul 00.42. Perjalanan saya bersama kereta api Blambangan. Tiba di stasiun Probolinggo. Berarti ini udah setengah perjalanan dari Surabaya ya. Belum deh, setengahnya di Jember. Nah, ini lagi isi air. Oke, pukul 04.08 berangkat Probolinggo. Teman-teman, pukul 3.10 kereta api Blambangan Express baru melintas stasiun Ledok Kombo. Ini lagi menanjak jalurnya nih, gak kelihatan apa-apa, gelap. Aduh, perkiraan sejam setengah lagi lah nyampe di Ketapang. Oke.
Oke, teman-teman, pukul 3.56 kita masuk stasiun Kalistyle. Wah. Disebut Kalistyle karena orang sini pada ngerti style. Oke, first time Banyuwangi. Oke. Dia enggak bisa berkata-kata. Ini Kalistyle. Oke, teman-teman, pukul 4 lebih 42 menit perjalanan saya bersama kereta api Blambangan. Persiapan masuk stasiun tujuan akhir Ketapang. Nanti kurang lebih 5 jam setengah kita sampai akhirnya. Ini udah lelah banget, kita mungkin langsung ke cari penginapan ya sekitar. Oke. Teman-teman, tepat pada pukul 4 lebih 46 menit perjalanan saya bersama kereta api Blambangan sampai di stasiun Ketapang. Terima kasih yang udah ikutin perjalanan ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you semua.